menjadi pejuang, ingin jadi orang paham. Saya ingin menjadi orang bermanfaat, bukan orang yang dimanfaatkan. Ingin jadi yang lebih baik, pengen jadi orang. Saya mau dapat jadi yang banyak. Pejuang bukan hadis, untuk meninggikan derajat orang tua. Karena hidup cuma sekali. To be the teachers of the world. Pahamkan diri kita, tinggalkanlah bacaan anda, mengingat Allah dan penuh ingat waktu sholat, jauh resah hati-hati karena Allah, semangat fisabilillah. Untuk yang berjuang, janganlah berhenti untuk sakit yang sementara. Justru dengan berhenti, sakit itu akan ada untuk selama-lamanya. Jangan.